Betul tak? Yang dia nak bagi ke ampun tu duit ampun sendiri. Betul tak? Yang nak bagi ke ampun semua duit ampun sendiri. Jadi kalau kita susah, kita jangan ingat. Bila kita susah, kita minta dekat apa BN. Nanti kalau kita sokong pemangkal, BN tak bagi. Kita jangan fikir macam tu. Kita cuma fikir insyaAllah rezeki tu, rezeki tu Allah yang berikan. Bukannya kita ambil dari BN, bukan BN yang bagi. Jadi saya lagi sekali menyeru supaya kita wanita turun, berani menyuarakan pendapat anda, berani untuk pangkah, pangkahlah pembangkang, buatlah perubahan untuk PRU14 ni, untuk anak cucu kita yang akan datang, insyaAllah. Jadi lagi sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan berani. Okey, saya nak cakap reformasi. Saya nak dengar luangan yang kuat sekali. Reformasi! 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 Pakatan! Harapan! Pakatan! Harapan! Pakatan! Harapan! Kita mesti! Harapan! Kita mesti! Harapan! Kita mesti! Harapan! Terima kasih. Terima kasih Puan Azura yang sangat bersemangat pada hari ini. Dan ini saya ingin menjemput selamat datang kepada Tun Naim Zainuddin, bekas Menteri Kewangan kita, dan juga orang kanan, orang yang sangat dipercayai oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kita juga ada tetamu kita juga daripada jiran kita, Selangor Darul Ehsan. Dan ini saya menjemput saudara Amiruddin Syahri selaku calon N16. Encik Azri, Ketua ANK Batu. Batu hari ini parlimen dia panas. Selaku orang kuat calon, mari kita dengar. Dipersilakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syari sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada saudara Nazrin, pengurusi majlis yang saya hormati, Tun Naim Zainuddin, mantan Menteri Kewangan Malaysia, yang saya kasihi saudara Fahmi Fazil, calon Keadilan Parlimen bagi Lembah Pantai, yang saya kasihi Puan Azura Ibrahim, Ketua Wanita Keadilan Lembah Pantai, seterusnya barisan pimpinan Pakatan Harapan Lembah Pantai, tuan-tuan hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam reformasi. Nama saya Ahmad Azri Zainano. Saya merupakan Ketua Angkatan Muda Keadilan Batu. Kira saya ni orang kuat Ken Chua lah. 2-3 hari ni Parlimen Batu agak panas sedikit kerana pencalonan YB Ken Chua dibatalkan semasa penamaan calon tempoh hari, dan besok ada pendengaran di mahkamah berkaitan tuntutan kami, tuntutan YB Ken Chua, untuk mahkamah mengumumkan atau mengisytiharkan bahawa beliau layak untuk bertanding. Dan saya harap tuan-tuan berdoa semoga besok hakim akan menyebelahi kita, dan sekaligus nama YB Tan Chua kembali di dalam kertas undi untuk Parlimen Batu. Saya nak tanya tuan-tuan, seronok tak bayar GST? Ingatkan seronok. Jadi tuan-tuan,
dalam manifesto Pakatan Harapan. Manifesto Pakatan Harapan, kita panggil 10 janji dalam masa 100 hari. Maknanya dalam 100 hari itu kita akan melaksanakan 10 janji. Dan salah satu janji yang telah kita tetapkan dalam manifesto tersebut ialah kita nak hapuskan GST. Kenapa tuan-tuan? Kerana GST ini telah menyebabkan hidup kita semakin sempit, poket kita semakin nipis. Kalau dulu RM50 kita pergi Tesco penuh troli, kali ini ringan. Anak kita pun boleh tolak, dapat beli beras 10 kilo, minyak 1 tin dengan gula dan garam, mungkin itu aja. Jadi tuan-tuan, undilah Pakatan Harapan supaya GST ini kita dapat hapuskan. Kalau di Selangor tuan-tuan, Kerajaan Negeri Selangor dalam membantu rakyat telah memberikan dua jenis kad kepada rakyat Negeri Selangor, iaitu kad peduli sihat. Dalam kad peduli sihat ini tuan-tuan, ada peruntukan sebanyak RM750 untuk mendapatkan rawatan kesihatan di klinik-klinik swasta. Bukan di klinik Satu Malaysia, klinik swasta. Orang KL ada dapat? Tak ada? Bagi suri rumah pula, Kerajaan Selangor beri kad KIS. KIS ini bukan cium, muah-muah, bukan. Kad KIS itu kasih ibu Smart Selangor. Peruntukan sebanyak RM1,200 setahun dalam kad itu. RM200 sebulan. Kaum ibu boleh pergi kedai, pasaraya, ambil barang-barang keperluan asas, beras, gula, minyak, ambil. Asalkan amount dia, jumlah dia RM200. Orang KL ada dapat? Tak dapat. Tapi orang KL dapat kad apa sebenarnya? Kad ceria. Ada yang tak dapat? Tapi saya dapat kad ceria tuan-tuan. Kad ceria ini maksimum diskaun 10% je. Tak semua kedai boleh. Saya pernah lah pergi, kononnya nak try test tengok betul ke kad ceria ni. Saya pergi satu kedai ni, dalam booklet kad ceria tu ada kedai ni kononnya lah. Saya pergi nak bayar, Encik, ada saya boleh dapat apa-apa diskaun? Apa ini kad? Tak tahu, tak tahu. Kedai tu pun tak tahu kad dia dalam kad ceria punya apa tu penggunaan. Dan kali kedua saya try, saya pergilah makan kedai ikan patin. Sebut pasal ikan patin ni lapor pula. Makan ikan patin gulai tempoyak dekat belakang Mangsa Walk tu, adalah dapat 10%. Itu je lah. Banding dengan apa yang Selangor dapat dengan kad peduli sihat, dengan kad KIS tadi, orang KL dapat kad ceria. Tapi tengok muka orang KL ni tak ceria pun. Sedangkan KL, dia punya peruntukan, dia punya bajet tahunan jauh lebih tinggi daripada di Selangor. Tapi kenapa rakyat tak dapat? Tak sampai ke bawah. Itu yang kita tak faham. Dan di KL juga ada pengurusan tertentu yang menguruskan parking, yang menguruskan saman. Kita panggil dia yayasan di wilayah persekutuan. Sekarang ni yang klaim-klaim kereta ni bukan lagi DBKL, bukan kuasa, tetapi company yang dilantik oleh pihak DBKL, namanya Yayasan Wilayah. Yayasan Wilayah ni lantik satu company yang lain untuk menguruskan. Kalau tuan-tuan pergi website Yayasan Wilayah, cuba tengok siapa pemegang amanah dia, board of directors dia. Semua ketua-ketua bahagian UMNO. Maknanya berlega-lega sekeliling mereka je. Yayasan Wilayah ni tuan-tuan bukan setakat handle parking, tapi juga banyak tanah-tanah yang mereka kontrol. Mereka buat pembangunan atas nama Yayasan Wilayah.
Tapi yang menerima manfaat bukanlah warga KL. Ini antara faktor yang menyebabkan kita perlu tolak. Kita perlu tolak UMNO Badan Usaha Nasional ini, dan kita perlu undi Pakatan Harapan, dan kita perlu menangkan saudara Fahmi Fazil di kawasan Lembah Pantai ini. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Terima kasih. Dengan itu saya rasa cukup setakat itu. Nak lagi? Saya ingat ada lagi ceramah lagi. Boleh lagi? Okey. Boleh lagi. Saya ni tuan-tuan, saya nak sebut lagi pasal GST sebab saya gelap. Saya ni, kerjaya saya ni sebagai agent insurance. Tiap-tiap hari saya tengok bil klien saya, bil hospital klien saya. Kerajaan kata untuk sektor kesihatan tak kena GST. Tapi kalau tuan-tuan lihat secara terperinci bil itu kena GST. Ubat kena GST. Perkhidmatan hospital kena GST. Sejuri pembedahan kena GST. Apa lagi yang kena? Lah, doktor datang visit kita tak sampai seminit kena GST. Jadi tang mana yang tak kena ni? Yang tak kena mungkinlah Panadol. Itu aja. Jadi sekarang ni kalau tak ada medical card memang susahlah masuk hospital swasta. Kosnya saja kalau 3 hari RM4,000 bil hospital. Dan kesannya premium insurans juga meningkat. Rakyat juga yang akan sakit. Nak kena bayar lebih untuk bayar premium insurans sebab GST meningkat. Itu yang saya marah betul dengan GST. Sebab klien saya marah saya. Saya kata kenapa marah? Saya marah Najib lah. Kan? Bukan saya yang buat GST tu. Jadi tuan-tuan, tekatkan semangat, tekatkan matlamat, pastikan dalam pilihan raya kali ini kita menangkan Fahmi Fazil, saudara Fahmi Fazil, kita menangkan keseluruhan negara ini supaya kita dapat mentadbir kerajaan persekutuan. Apa guna kalau kita menang banyak kerusi di wilayah seperti pilihan raya 2013 dulu tapi kita tak dapat kontrol kementerian wilayah, kita tak dapat kontrol di PKR, mereka masih lagi kontrol. Itulah sebab kita perlu memastikan gelombang rakyat ini, tsunami rakyat ini berterusan sehingga kita berjaya mentadbir di wilayah persekutuan dan juga di peringkat kerajaan besar Malaysia. Jadi saya rasa dah panjang sangat saya cakap lah. Cukup lah tu ya. Saya nak ke tempat lain juga. Terima kasih kepada orang-orang Lembah Pantai. Terima kasih kepada penganjur. Segala kelemahan adalah daripada diri saya dan kebaikan itu datang daripada Allah SWT. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup, hidup. Hidup, hidup. Hidup Pakatan. Hidup Pakatan. Hidup, hidup. Hidup, hidup. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Reformasi. 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 I got this. Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak ikut dekorum. Nama saya Fahmi Fadil dan saya adalah calon Parti Keadilan Rakyat untuk P121 Lembah Pantai. Tuan-tuan dan puan-puan yang berada di bawah sini dan ada di atas sana, tuan-tuan dan puan-puan nak dengar ke Tun Daim beri sepatah dua kata? Tuan-tuan, puan-puan nak ke Tun Daim beri sepatah dua kata? I'm sorry, sir. Banyak. Kita nak sepatah. Kita nak sepatah. Kita nak sepatah. Kita nak sepatah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, ya. Tuan-tuan dan puan-puan. Di sini nak undi siapa dia? Beritahu saya, siapa nak undi siapa? Fahmi. Betul eh? Betul. Okey, ya. Kalau nak undi dia, saya akan cakap dua perkataan. Okay. Seribu perkataan. Tak payah, ramai nama saya diam. Tenang. Patut saya diam, ya lah. Kita mahu you cakap. Ya.
tuan-tuan nak bawa buang. Saya ni dua kali jadi menteri kewangan, tapi menteri kewangan yang loket. Saya loket kerana duit yang saya pegang ialah duit tuan-tuan dan perempuan. Ini penting. Bila rakyat percaya kepada kita, saya tak boleh gunakan duit itu untuk diri saya. Kepentingan saya ialah untuk tuan-tuan dan perempuan. Itu sebab tuan-tuan dan perempuan pilih saya. Jadi saya jadi menteri kewangan dua kali. Dua kali kita ada kelemahan ekonomi. Begitu teruk sekali. Tahun 86, tahun 98. Tapi ketika itu, walaupun kelemahan ekonomi, recession, rakyat tidak ada komplain apa-apa. Barang tak naik. Kita tak ada GST. Betul tak? Betul. Sekarang saya kata ekonomi bagus. Kalau ekonomi bagus, pasal apa tuan-tuan yang mendukung apa yang teruk ni? Pasal apa kita perlu GST? 57 tahun tidak GST. Tiba-tiba 3 tahun ni bantai GST. Dia collect 40 bilion, dia bagi balik 7 bilion untuk BRIM. Yang lain dia tu pergi mana? Kita pun heran duit dia pergi mana? Dia pergi mana? Tak tahu nak tuan-tuan dan puan duit tu pergi mana? Tak tahu? Tak tahu. Kalau nak tahu, sekali ni kita buangkan kerjaan tu, baru kita boleh tahu. Kalau tak buang dah, kita tak tahu lah. Jadi kalau mau tahu, 9 hari bulan ini, make sure semua keluar mengundi, pilih saudara. Kita mesti beri sokongan penuh kepada dia. Karena lepas tu dia kita suruh dia cek menteri kewangan duit pergi ke mana. Takut-takut lah di situ takut-takut ada pencuri. Tuan-tuan dan puan-puan, tadi dah sebut lah semua cakap GST. Semalam saya sebut GST ni apa dia. Saya pergi di Kedah, GST ni government suka tipu. Government suka tipu. Pasal apa saya kata government suka tipu? Belum ni Mak Mazlan yang kata bila ada GST, barang turun. Ada barang turun? Ada. Yang turun cuma apa? Yang turun apa? Saya sebut di Kedah, yang turun harga kita. Yang turun peluang pekerjaan. Yang turun gaji kita. Yang lain semua naik. Tak ada benda yang turun. Jadi bila ayah marah, dia kata, apa marah ni? Tengok barang Singapura lebih murah. Kita murah daripada Singapura. Jadi saya beritahu orang Kedah, kita minta menteri-menteri hidup Singapura lah. Bila hidup Singapura, kita ambil alih. Lepas tak ada GST, kita akan turun dengan harga-harga ni semua. Tuan-tuan dan puan-puan, BN ni, malam pun saya jawab. Malam apa saya jawab di Kedah, lepas tu Tun Malik berkata, selain dia barang naik, kalau kita undi BN, mana kita undi siapa dia? Haji. Haji. Bukan, bini dia. Yes. BN tu bini Haji. Nak undi lah. Jadi kita tak sebut. Kita terima kasih kepada Najib kerana pilih hari Rabu. Kerana dia pilih hari Rabu. Jadi saya tanya, R itu apa? R itu rakyat. A, akan. B, buang. U apa dia? Alhamdulillah. Jadi bila hari Rabu, jangan lupa ya, kita celok beramai-ramai, kita rabukan dia. Tuan-tuan dan puan-puan, yang penting sekali ini kita mesti pilih kerjaan yang bersih. Kita tak mau ada lagi rasuah, kita tak mau ada lagi pembaziran. Yang penting sekarang kita mahukan kerjaan yang mementingkan rakyat, utamakan rakyat supaya rakyat tak menderita. InsyaAllah kalau kita ambil alih sekali ini,
kita akan berjanji kepada rakyat. Bagi peluang 5 tahun cukup, kita akan bersihkan negara ini. Kalau 5 tahun kita tak berjaya, lepas tu buangkan kita. Jangan takut. Kita berjuang untuk rakyat. Kita akan pergi berjanjian kepada rakyat. Kita akan memulihkan ekonomi. Kita akan selamat negara. Dan kita akan memberi muktabat baru kepada bangsa, agama dan tanah air, ya. Yang penting ialah kita berjuang untuk negara, bukan untuk diri sendiri, ya. Tuan-tuan semua lebih faham daripada saya tentang YMDB, ya. Faham semua apa YMDB ni? Ya? Faham ya? Bagus. InsyaAllah faham ya. Belum ada satu dunia ni ada orang modal 1 juta dipinjam 42 bilion ni. Ada orang pergi pinjam 42 bilion ni. Tak pernah dengar orang mana. Saya ingat saya pandai Melaka. Najib dan Jono lagi pandai Melaka. Jono. Nah, kali setelah berada sekolah, kalau nak belajar meniaga, yang penting baik belajar pada saya. Kalau belajar dengan Jono, dengan Najib, tuan-tuan semua akan lingkup semua. Ya, jadi sekarang kita mau balik duit tu. Tanah apa? Duit itu ialah duit rakyat. Ya, kita mau bila kita menang besok, kita akan pergi ambil balik duit tu, bawa balik ke negara kita supaya dapat kembali balik kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tanah apa? Ini duit rakyat, kita mesti pulang kepada rakyat. Ya, ini penting ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, 9 hari bulan ini jangan lupa ya. Jangan lupa ya, 9 hari bulan ni bila keluar dari rumah, ingat Rabu. Hari Rabu, ingat Rabu, pergi buangkan amu ya. Jadi saya berjanji nak cakap 2 minit, sudah lah lebih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang bahagia Tun Daim Zainuddin. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ni saya teruskan ya, okay. Selamat datang saudara Abirudin Syahri, calon kita untuk Dun Sungai Tua. Dipersilakan. Mari. Tuan-tuan dan puan-puan, saya akan teruskan. Nama saya Fahmi Fadil. Saya berumur 37 tahun. Saya seorang jurutera. Dan saya seperti tuan-tuan dan puan-puan mau selamatkan Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak punya masa yang panjang. Hari ini adalah hari Rabu. Tadi Tun Daim sebut tentang hari Rabu. Rakyat akan buang UMNO. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita bekerja bertungkus lumus, kita bekerja kuat, bekerja keras, bertemu dengan pengundi, jemput kawan-kawan kita, berikan mereka semangat untuk membawa perubahan pada PRU ke-14 pada 9 hari bulan Mei, Rabu depan pada waktu ini, InsyaAllah kita akan menubatkan sebuah kerajaan baru Pakatan Harapan. InsyaAllah, kecuali kita ditipu. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sarankan, kalau tuan-tuan dan puan-puan belum lagi semak tempat mengundi anda, tolong cepat-cepat download app MySPR Semak atau datang ke kemah kami untuk semak tempat mengundi anda. Kerana ramai di kalangan kita yang mungkin telah dipindahkan tempat mengundi. Kalau dulu ramai yang mengundi di Sekolah Rendah Agama Sri Pantai yang sekarang diberi nama Sekolah Rendah Agama Al-Khwarizmi, mungkin ada yang akan dihantar ke sekolah-sekolah lain, termasuk Sekolah Rendah Agama Rahang, Sekolah Rendah Agama Ibn Abbas dan banyak lagi. Tolong semak. Dan saya pinta tuan-tuan dan puan-puan, pada hari mengundi pada 9 hari bulan Mei, tolong keluar awal. Pagi itu kita solat subuh, kita solat hajat, kita breakfast dulu, mandi ke tak mandi ke, kita keluar awal. Sebab ada beberapa tempat yang saya takut jalannya kecil. Kalau kita pergi ramai-ramai, takut jalan dia jam.
kalau kita pergi lambat, maka lambatlah kita sampai ke tempat untuk membuang undi. Tolong keluar awal kalau nak naik motosikal, tapi jangan lupa pakai helmet. Pagi tadi masa saya datang ke sini, berlaku satu insiden. Pagi tadi kan? Pagi tadi kan? Semalam. Pagi semalam. Saya lalu depan Angkasa Puri tu, ada seorang pakcik dengan anak beliau. Anak dia mungkin darjah satu, tengah naik motosikal dekat simpang jalan nak pergi ke PPR Seri Pantai. Tiba-tiba helmet anak dia terjatuh. Boleh tengok dalam Twitter saya. Helmet dia terjatuh. Kita pun berhenti, saya pun turun pergi ambil helmet tu, tolong pakaikan dan saya lekapkan. Pastikan benda tu cakup betul-betul. Jadi bukan nak kata saya hero, bukan. Tapi tolong pastikan kalau naik motosikal, tolong pakai helmet. Tolong pakai helmet ya. Walaupun kita nak pergi dari sini, nak pergi ke sekolah rendah agama, sebab ya, kita tak tahu apa yang mungkin berlaku. Saya perlukan setiap daripada anda yang mahukan perubahan di peringkat persekutuan untuk selamat sampai ke tempat pengumuman dan keluar beramai-ramai jemput ayah, mak, adik, kakak, bini, suami, anak-anak yang boleh mengundi. Keluar beramai-ramai. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab kalau kita tak keluar beramai-ramai, kita tidak dapat melawan penipuan yang pasti berlaku. Cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok apa telah berlaku dengan saudara Tian Chua di Batu. 2013 dia boleh bertanding. Mahkamah kata okey. Speaker Dewan Rakyat kata okey. Tak ada apa-apa masalah. Tak hilang kelayakan sebagai seorang ahli parlimen. Tapi tiba-tiba pada 28 hari bulan April, tiba-tiba dia tak boleh bertanding. Hilang kelayakan. Cuba tengok apa yang berlaku dengan Don Rantau. Hari itu saudara Khairi Jamaluddin datang ke Lembah Pantai, datang ke Bangsa. Orang Bangsa bagi tahu saya bila mereka nampak saudara Khairi, dia salam tapi cepat-cepat. Diorang cepat-cepat lari. Ada yang tak nak salam dengan dia sebab mereka tahu apa yang berlaku di Don Rantau. Apa yang berlaku dengan Returning Officer SPR. Khairi tidak dapat memberikan jawapan. Tapi apa yang berlaku, dia cuma untuk saman Rafizi Ramli. Sebab Rafizi telah membangkitkan satu persoalan. Sama ada RO itu, Returning Officer itu, pegawai itu mempunyai sebarang kaitan politik dengan UMNO di Rembau. Saya tidak tahu, saya bangkitkan sebagai satu soalan. Dan saya mengharapkan yang saudara Khairi Jamaluddin, saudara tall, dark and handsome, kalau datang ke Lembah Pantai, jawablah soalan. Kenapa takut? Saya tahu dia pun ramai fans dari sini. Tapi kalau tak nak jawab soalan yang sangat simple macam ni, saya rasa mungkin saudara tak payahlah ya, nak berwayang dan nak cuba saman saudara Rafizi. Jawab sahaja. Kalau orang tu bukanlah. Kalau orang tu ya lah. Jawab. Kenapa dia takut nak jawab? Tuan-tuan dan puan-puan, dua hari lepas Datuk Seri Utama Raja Dong Chit bawa Khairi Jamaluddin ke Lembah Pantai. Semalam Datuk Seri Utama Raja Dong Chit bawa Najib ke Lembah Pantai. Hari ini saya balas dengan membawa Tun Daim Zainuddin ke Lembah Pantai. Dan insyaAllah esok di PPR Kerinci, kita bawa Tun Dr. Mahathir. Tolong sampaikan kepada semua yang masih sayangkan negara kita, yang masih sayangkan masa depan kita, yang masih sayangkan anak cucu kita, esok kita turun beramai-ramai 8:30 malam untuk mendengar Tun Dr. Mahathir memberikan ucapan beliau. Hari itu Datuk Seri Syamuddin Hussein, dia kata Syed Saddiq yang bertanding di MUA ni seorang, dia bagai seekor anak kucing kitten, dia kata, dia sebut ya. Dan ramai wartawan-wartawan yang telah bertanya saya pada hari penamaan calon, Fahmi, awak ni orang baru, tak takut ke nak bertanding dengan veteran? Tun Daim kata veteran kalah.
veteran kalah. Ya. Tak takut ke nak bertanding, nak lawan dengan veteran yang kalah? Saya, tuan-tuan dan puan-puan, saya tak takut. Kenapa? Kenapa? Sebab pertandingan ini bukan di antara Raja Nong Cik dengan saya. Raja Nong Cik ingat yang beliau nak lawan dengan Fahmi Fadil. Salah. Raja Nong Cik sebenarnya sekarang tengah lawan dengan rakyat. Kenapa? Kerana kita semua sekarang sedang menderita. Kita sekarang semua terbeban, dizalimi satu perkara yang sangat-sangat jahat, yaitu GST. Janji saya, tuan-tuan dan puan-puan, di bawah Pangkatan Harapan, janji saya adalah untuk memansuhkan GST. Apa yang Raja Nong Cik akan buat? Dia akan pertahankan GST. Kalau tuan-tuan, puan-puan sayangkan GST, tuan-tuan dan puan-puan suka ditekan, dibeban, dizalimi oleh GST, sokonglah beliau. Kalau tuan-tuan dan puan-puan sayangkan dompet kita, wallet kita, duit kita, masa depan kita, pilihlah saya. Kerana saya berjanji untuk hapuskan GST. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, pada PRU kali ini kita tak banyak pilihan. Kita cuma ada dua pilihan. Dua pilihan sahaja, tuan-tuan dan puan-puan. Kita pada 9 hari bulan Mei akan pilih sama ada untuk kekalkan GST atau mansuhkan GST. Sama ada kita pilih untuk kekalkan seorang kleptokrat seperti Datuk Seri Najib, atau kita angkat sebuah kerajaan Pakatan Harapan. Pada 9 hari bulan Mei kita akan buat pilihan. Kita akan memilih sama ada kita sayangkan Datin Seri Rosmah Mansur, atau kita lebih sayangkan rakyat dan masa depan negara kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa apa yang saya kata ini. Pada 9 hari bulan Mei, kalau anda pilih saya, anda pilih untuk mansuhkan GST, anda pilih untuk mengurangkan beban yang dirasai oleh rakyat, bukan sahaja anda dan keluarga anda, tetapi komuniti anda. Tadi saya singgah di kedai saudara Johan, ya, minimarket. Saya tanya dengan beliau, macam mana bisnes sekarang? Dia kata susah. Susah. Kenapa? Sebab kita tak banyak duit dah macam dulu. Tiap-tiap malam kalau berlaku bila ada pasar malam, kalau ataupun pasar pagi hari, ya, hari Minggu, dengan harga dengan wang RM100, berapa banyak yang kita boleh beli? Kalau kita bandingkan dulu dengan sekarang, sebelum GST dan sekarang hari ini, tak banyak. Tak banyak. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan akan fikirkan masa depan kita, akan fikirkan ekonomi kita. Marilah kita sama-sama, ya, bersama-sama untuk membawa satu perubahan. Kerana pada PRU ke-14 ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita bukan lagi jadi pengundi. Kita bukan pengundi. Kita adalah pemilih masa depan negara kita. Kita bukan membuang undi, tetapi insya Allah kalau kita pilih Pakatan Harapan, kita akan membuang bala, membuang bala yang telah membelenggu negara kita, yaitu kerajaan kleptokrat UMNO Barisan Nasional. Cukuplah mereka bermaharaja lela. Tahu tak tuan-tuan dan puan-puan, kami nak pakai baju Datuk Seri Anwar pun mereka suruh buka baju. Nak pasang banner Datuk Seri Anwar pun dia suruh buka. Kalau Kak Zura pakai baju Datuk Seri Anwar, dia nak minta Kak Zura buka baju. Nasib baik dia tak minta. Pada masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ambil peluang ini. Saya nak ambil peluang ini. Petang tadi di Lucky Garden, di hadapan beberapa orang wartawan, saya telah membuat satu cabaran. Atau lebih, kalau mungkin lebih halus kalau kita sebut sebagai jemputan. Saya dengan rendah diri ingin menjemput Datuk Seri Utama Raja Nong Cik untuk berdebat dengan saya.
Datuk Seri Utama Raja Longci. Saya ingin menjemput Datuk Seri Utama untuk berdebat dengan saya tentang satu perkara, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu Plan Bandaraya Kuala Lumpur. Plan Bandaraya Kuala Lumpur 2020 ni, dia bermula pada tahun 2009, pada tahun Datuk Seri Utama Raja Longci menjadi Menteri Wilayah. Dan dia disiapkan pada tahun 2012 menelan belanja lebih kurang 30 juta ringgit. Tapi bila siap, beliau tidak mahu mewartakan Plan Bandaraya Kuala Lumpur ni. Kenapa saya bangkitkan isu ini? Kerana kalau kita ada Plan Bandaraya Kuala Lumpur, kita akan pastikan bahawa pembangunan yang kita saksikan bukan sahaja di pantai dalam, tapi bukan sahaja di lembah pantai, tapi di seluruh Kuala Lumpur adalah pembangunan yang lestari, pembangunan yang mampan, pembangunan yang bahasa Inggerisnya sustainable. Tuan-tuan dan puan-puan, berapa ramai di kalangan kita yang terpaksa melalui jam tiap-tiap petang pukul 5 sampai pukul 7 di Bukit Kerinci. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sebut Bukit Kerinci ya. Bukit Kerinci, kawasan Kerinci, sebab ini adalah kawasan Kerinci. Maaf, ini bukan Bangsa South ya. Ini kawasan Kerinci. Tuan-tuan dan puan-puan, by the way, ada tak tengok SMK Seri Bantai? Alamat dia yang ada terpampang di situ, tak tulis lagi dah Kerinci. Tak tulis dah lagi Kampung Kerinci ke Bukit Kerinci, tak ada dah. Dia tulis nama Bangsa South. Tuan-tuan dan puan-puan, Bangsa South ni bukan kita tolak pembangunan. Kita tak tolak, bukan. Sebenarnya pihak berkuasa tempatan, DBKL, Menteri Wilayah yang bertanggungjawab meluluskan perkara ini. Kenapa Menteri Wilayah ataupun pihak berkuasa yang meluluskan nama sehingga nama warisan Kerinci telah hilang? Hilang dari bumi pantai dalam. Kenapa saya marah? Sebab ini adalah warisan tuan-tuan dan puan-puan. Saya percaya ramai di sini yang telah lama membesar, bergenerasi tinggal di sini. Cuma bayangkan sejarah kita hilang macam tu sahaja. Kampung Haji Abdullah Hukum sekarang tinggal apartmen. KL Eco City menelan hampir keseluruhan kawasan itu. Nama stesen komuter pun dah tukar. Apa yang nak berlaku tuan-tuan dan puan-puan? Siapa yang mempertahankan kononnya warisan Melayu, institusi Melayu? Siapa yang membenarkan benda itu berlaku? Nurul Izzah ke? Bukan Nurul Izzah yang membenarkan nama itu ditukar. Siapa yang memegang kuasa? Siapa yang dapat mengawal Dewan Bandaraya Kuala Lumpur? UMNO Barisan Nasional. Jadi kalau siapa-siapa nak tanya apa yang Nurul Izzah dah buat selama ini, saya jawab, Nurul Izzah tak buat apa-apa untuk hilangkan nama Kerinci dari bumi pantai dalam. Dia tidak melakukan apa-apa untuk melenyapkan warisan kita. Itu yang dia tidak buat. Pada masa yang sama, saya ingin mengucapkan takziah kepada almarhumah keluarga Jamayah ya, di Blok A, pintu tingkat 13, pintu 19. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan mari kita sedekahkan Al-Fatihah buat almarhumah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tak mau bercakap lebih panjang sebab saya pun dah nak hilang suara. Sebab ini adalah hari kelima kita berkempen. Masih ada lagi 6 hari insya-Allah. Tapi saya minta tuan-tuan dan puan-puan ya, tolong sampaikan kepada ahli-ahli keluarga kita, kepada sanak saudara kita, beritahu mereka PRU ke-14 ini adalah PRU yang paling penting untuk masa depan negara kita. Tolong sampaikan. Saya tahu ramai yang mungkin takut untuk menjelma. Tak payah, saya nak bagi tahu, tak payah turun. Tak payah turun, tak payah pasang bendera keadilan. Tak payah pakai badge, tak payah minta baju t-shirt saya. Jangan, jangan. Saya tahu
mereka akan usahakan segalanya untuk mengunggut, menakut-nakutkan kita. Tak payah. Tapi saya pun tahu bila saya pergi pintu ke pintu, ramai yang sedia untuk membuat perubahan di peringkat persekutuan. Ramai yang bersedia untuk kekalkan keadilan di lepas pantai. Ramai yang bersedia untuk rabu. Maka yang paling penting bukan tuan-tuan dan puan-puan hadir ke majlis-majlis seperti ini. Bukan tuan-tuan dan puan-puan memakai lencana, tapi kalau nak pakai, pakailah. Pagi tadi masa saya di Taman Bukit Angkasa, saya masuk ke salah satu daripada bilik gerakan UMNO. Jumpa dengan makcik-makcik, makcik-makcik bawang, ya. Saya jumpa mereka, mereka kata, "Eh, oh, okey." Mereka meminta lencana saya. Saya buka dari dada saya, saya serahkan di tangan salah seorang makcik itu. Makcik itu kata, "Malam ni tak boleh tidur." Maksudnya apa? Maksudnya kalau tuan-tuan dan puan-puan diberi apa-apa imbuhan, ambillah. Bak kata arwah Tok Guru Ning Aziz yang pada PRU ke-13 turun ke Pantai Permai untuk membantu Nurul Izzah menang pada waktu itu. Kata-kata azimat daripada Allah Yarham Tok Guru Ning Aziz. Kalau mereka bagi, ambillah. Tapi pangkah, pangkah hak kita. Tuan-tuan dan puan-puan, maksudnya apa? Kalau nak ambil, ambillah. Ambil, ambil. Kalau dia nak bagi, selagi mana yang dia boleh bagi, ambil. Senyum. Masa balik tu, assalamualaikum. Tapi bila dah lepas tu cakap lah kan, 9 hari bulan ni aku pangkah rabu. Kita buat macam tu. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, pada jam lebih kurang 10 ataupun 11 malam, pada 9 hari bulan Mei, insyaAllah kita akan dapat saksikan penubuhan sebuah kerajaan baru Pakatan Darat. Akhirul kalam. Kepada kawan-kawan daripada UMNO Barisan Nasional, saya ingin memberikan satu pesan yang ringkas. Jangan takut. Kami tidak mengamalkan budaya cantas-mencantas seperti yang tuan-tuan, puan-puan alami. Saya pun tahu ramai di kalangan orang UMNO mempunyai ahli-ahli keluarga yang menyokong Pakatan Harapan. Saya difahamkan seterusnya bahagian. Tengku Zuhri pun mempunyai keluarga yang menyokong Pakatan Harapan. Kalau orang UMNO nak cuba minta kita undi UMNO, mintalah dulu Tengku Zuhri kempen kepada ahli-ahli keluarga beliau. Kalau beliau tidak dapat berjaya menukar fikiran ahli-ahli keluarga beliau, suruh beliau letak jawatan. Nah, tak payah nak berkempen kalau dengan keluarga sendiri pun tak boleh. Saya nak bagi tahu, ayah saya dulu dia pegawai besar, dia pengarah besar Felda. Orang Felda nombor satu dengan Yang Mulia Raja Alias. Mak saya dulu pegawai tadbir dan diplomatik. Jawatan terakhir dia sebagai ketua pengarah bahagian hal ehwal undang-undang di bawah Tun Dr. Mahathir, ya, di Jabatan Perdana Menteri. Mereka berdua telah merestui apa yang saya buat ini. Maksudnya apa? Mak ayah saya datang daripada keluarga UMNO, tapi mereka sanggup membenarkan anak mereka menjejak kaki sebagai calon bagi P121 Lembah Pantai, bagi Parti Keadilan Rakyat. Bermaksud mereka merestui usaha ini. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan juga dapat merestui perjuangan kita ini. 20 tahun kita tunggu, dan insyaAllah pada 9 hari bulan Mei, buah yang kita tunggu tu akan gugur juga, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada calon kita. Dari itu, saya ingin ada satu pengumuman. Kami ingin memohon bantuan daripada tuan-tuan untuk memberikan sumbangan seikhlas hati bagi Jentera Pilihan Raya Pakatan Harapan Blok D. Oleh itu, tuan bagilah sumbangan seikhlas hati tuan-tuan. Oleh itu, kita proceed kepada calon. Tapi beliau bukan ada di sini, beliau di Selangor. Oleh itu, kita ingin menjemput
Saudara Amiruddin Syari, N16 Sungai Tua, Selangor, Darul Ihsan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi dan salam perubahan semua. Terima kasih Pengerusi Majlis, sahabat saya, saudara Fahmi Fazil. InsyaAllah beliau akan mempertahankan rakyat, pertahankan lembah pantai untuk Pakatan Harapan, kekalkan kekuatan kita di Malaysia. Kita rampas Putrajaya dalam pilihan raya ke-14 yang akan datang. Yang berusaha Tun Daim Zainuddin, yang berbahagia Tun Zainuddin, Tun Daim dan sahabatnya dan rakan-rakan, rakan-rakan pimpinan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah saya bersama-sama dapat hadir di sini setelah beberapa sesi kempen tadi di Selangor, di Gombak, di Sungai Tua, dan saya sempat bersama-sama dengan rakan-rakan di Lembah Pantai ini untuk sesi penerangan dan kempen pilihan raya kepada rakyat-rakyat dan penduduk-penduduk pengundi-pengundi Lembah Pantai. 9 hari bulan Mei ini kita ada kekuatan dan kita ada kuasa untuk tentukan masa depan kita, untuk tentukan nasib anak cucu cicit kita, untuk tentukan nasib hadapan kita. Dan selalu saya sebut bahawa keputusan kita bukan hanya memberi impak dan kesan untuk 5 tahun, kerana keputusan kita mungkin akan menyebabkan kita menderita puluhan tahun ataupun menyebabkan kita bahagia puluhan tahun. Saudara dan tuan-tuan sekalian, mungkin ada orang sebut, bagilah peluang kepada mana-mana parti, parti barisan nasional ke, parti-parti lain ke, untuk mengundi dalam pilihan raya kali ini. Kalau tak puas hati 5 tahun tukar. Tetapi apa yang telah ditunjukkan oleh Najibur Razak, apa yang dibuat oleh UMNO dan Barisan Nasional dalam negara kita, kesannya sampai puluh-puluh tahun. Mungkin tadi dah disebutkan, 2-3 hari lagi telah akan disebutkan ataupun telah kita sebutkan beberapa kali dalam sesi penerangan kita. Hutang 1MDB saja sampai 42 bilion. Walaupun kita boleh ganti kerajaan 5 tahun lagi, tapi kerana kesilapan beberapa kawan-kawan kita di tempat lain dalam pilihan raya yang lepas, membenarkan UMNO dan Barisan Nasional terus berkuasa, hutang 42 bilion ini tidak akan boleh kita selesaikan dalam tempoh 5 ataupun 4 tahun. Itu baru hutang 42 bilion. Kalau kita kira hutang negara sampai 800 bilion, ada orang sebut sampai trilion. Sedangkan negara kita pernah berada dalam kedudukan yang baik. Tun Daim Zainuddin, bekas Menteri Keuangan, bekas Ahli Parlimen Merbuk, bekas Bendahari UMNO. Zaman beliau, zaman Datuk Seri Anwar, zaman Tun Dr. Mahathir, hutang negara baru puluh-puluh bilion. Paling tinggi 100 bilion, 100 bilion. Zaman Pak Lang naik 300 bilion. Najibur Razak, kononnya transformasi, perubahan, satu Malaysia. Namun yang datang kepada kita, yang nampak jelas di mata kita sekarang ini apa? Hutang sampai 800 bilion. Dan kalau kita tak hentikan tren ini dengan defisit bajet yang berpanjangan, dengan perbelanjaan yang tidak berhemat, dengan pembaziran, penyelewengan, saya percaya kita akan berdepan dengan situasi yang sangat sukar, situasi yang sangat gelisah untuk anak cucu cicit kita. So, saudara tengok pasal hutang 1MDB. Itu baru satu agensi nama 1MDB. 42 bilion ringgit Malaysia. Dan jumlah itulah yang terpaksa kita defisitkan tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun belanjawan kita mungkin 200 bilion lebih. Dan kerajaan terpaksa defisitkan 40 bilion. Kerana kerajaan sudah kehilangan cash, sudah tidak ada duit. Dan bila dah tak ada duit, dia buat apa? Dia hutang. Hutang. Tuan Dr. Zainuddin pernah sebutkan, pelaburan Cina ini pelaburan atau hutang? Sampai sekarang tidak berani dijawab oleh pimpinan UMNO. Kalau investment, bawa pelaburan dalam, dia gunakan duit dia,
cipta ruang pekerjaan, kita dapat manfaat. Kalau hutang, dia bawa duit dia, buat pelaporan, tetapi duit itu kita kena bayar balik. Dan kita berpesan kepada kerajaan, ahli-ahli parlimen kita, termasuk YB Nurul Izzah, pernah bangkitkan, kalau hutang dengan China ada kesan yang kepanjang. Sebab ada contoh, contohnya di Sri Lanka, contoh di beberapa negara lain. Pelaburan atau hutang yang dibawa, akhirnya aset-aset yang digunakan, aset-aset yang dibangunkan sudah tidak jadi milik rakyat, sudah lagi tidak jadi milik negara, sudah lagi tidak jadi milik warga kepada sesuatu negara tersebut. Dan ini adalah satu kezaliman, satu pengkhianatan kepada nasib kita, kepada negara kita di masa depan. Sebab itu saudara dan kawan-kawan sekalian, jangan berfikir panjang, jangan takut, jangan rasa gundah gulana, jangan rasa risau. Insya-Allah kalau kita kekalkan lembah pantai, walaupun selepas jerman ring, walaupun selepas berbagai perkara mereka cuba lakukan, saya percaya sokongan yang kuat daripada rakyat dan masyarakat masih kuat kepada keadilan di lembah pantai. Lembah pantai sumbang satu kerusi yang bermakna kepada kita. Kita tubuh Putrajaya, kita selamatkan negara kita daripada terus dirompak, dicuri dan dikhianati oleh pimpinan-pimpinan yang tidak beramal ini. Boleh tak boleh? Kalau dah boleh, saya boleh berhenti. Sesedari sekali, kalau dulu mereka sebut kita pembangkang Pakatan Harapan Keadilan tidak punya pengalaman. Ini janji bulan bintang, ini janji manis sampai potong kaki, ini janji yang tak boleh ditunaikan, ini mimpi-mimpi di siang hari. Tuan-tuan dan puan-puan, kawan-kawan, tuan-tuan sekalian, kita sudah ada pengalaman. 2008, rakyat telah membangkitkan tsunami yang begitu besar, terutamanya kawan-kawan kita daripada masyarakat India, apabila ada kebangkitan Hindraf dan juga masyarakat India yang menolak pimpinan MIC yang mengkhianati mereka sekian lama. Alhamdulillah, kita dapat takbir beberapa negara-negeri, antaranya negeri Pulau Pinang, antaranya negeri Selangor, dan kita telah buktikan reserve kita negeri Selangor daripada 400 juta pada tahun 2008. Kalau hanya tidak buat apa-apa, kita tidak boleh berbangga. Tetapi kita dah buat macam-macam. Kalau di negeri Selangor, daripada anak baru lahir sampai warga emas yang sampai di penghujung usia, kita sediakan beberapa program dan inisiatif untuk kepentingan dan juga untuk memastikan rakyat dapat kita pelihara dan rakyat dapat kita jaga. Orang wanita, golongan wanita, belia, anak muda, pekerja, peniaga, semuanya ada program-program yang direncanakan. Dan daripada tahun 2008, dalam masa 10 tahun saja, kerajaan negeri dah belanjakan hampir atau lebih 3 bilion ringgit Malaysia untuk rakyat di dalam negeri Selangor dalam program-program yang kita panggil inisiatif peduli rakyat. Air percuma, pengecualian cukai pintu untuk rumah-rumah kos rendah seluruh Selangor, tiap-tiap tahun kita belanja 70 juta. Baru ini kita buat KIS, Kasih Ibu Smart Selangor. Baru ini kita buat peduli sehat. Sebelum ini kita buat bas percuma. Kita dah belanja 3 bilion ringgit Malaysia. Walaupun kita belanja 3 bilion, pemimpin UMNO ketika itu disebut, kalau macam ni kamu perintah, macam ni kamu buat, negeri akan bankrupt, negeri akan miskin. Alhamdulillah, dengan kekuatan kita, dengan sikap kita yang mengekalkan integriti dalam pentadbiran kita dan pengurusan kita, walaupun kita dah belanja 3 bilion insentif dan subsidi kepada rakyat secara terus, sekarang reserve negeri Selangor ditinggalkan 400 juta oleh UMNO, sekarang dah jadi 4,000 juta ataupun 4 bilion ringgit Malaysia.
boleh buat macam ni. Sebab pemimpin kita tidak rasuah. Mengapa kita boleh buat macam tu? Sebab kita elakkan pembaziran. Kita elakkan penyelewengan. Kita elakkan berbelanja tidak suka ikut suka hati. Isteri Perdana Menteri boleh tukar rambut tiap-tiap minggu. Rambut jadi besar, cincin besar, beg besar, badan taklah sebut. Tapi yang kita fikirkan macam mana nak kurangkan bebanan besar rakyat. Sebab itu tiap-tiap tahun kita belanja sebagai contoh 70 juta untuk kecualikan cukai-cukai pintu rumah-rumah kos rendah. Ni rumah-rumah kos rendah sini ada cukai pintu tak? Pernah dapat pengecualian ke tidak? Negeri Selangor kita boleh buat. Kalau kita boleh buat di negeri Selangor, kita dapat takbir Putrajaya, kita pulihkan pengurusan, kita jaga duit kita. Saya percaya di masa depan kita juga boleh kecualikan cukai-cukai pintu untuk rumah-rumah kos rendah di seluruh negara. Tapi banyak kerjanya lah juga. Saya cakap bukan nak jadi segera. Faham? Faham? Okey. Itu baru sikit lah. Sesedara sekalian. Sebab itulah bila orang tanya, mengapa kita boleh buat? Saya ambil contoh. Saya ambil contoh. Mengapa orang tanya, macam mana kalau kita nak hapuskan GST? Boleh tak tidak kita hapuskan GST ni? Boleh atau tidak? Orang kata ni macam mana tiap-tiap tahun 40 bilion habis. Nanti duit kita habis. Saudara. Di negeri Selangor apa yang kita buat khususnya dalam 3-4 tahun yang lepas. Apa yang mula-mula kita buat, kita kemaskan, pentadbirkan, elakkan pembaziran. Antaranya benda kecil. Pejabat Menteri Besar mengarahkan bahawa tidak ada naik taraf pejabat khususnya setiap 3 tahun. Ini jadi satu culture dan seperti satu kewajipan dalam pentadbiran awam. Dibolehkan untuk tukar pejabat ataupun renovation pejabat. Dah jadi satu kebiasaan, dah jadi suatu kewajipan. Jadi pejabat yang boleh guna kita gunakan. Kereta yang boleh guna kita gunakan. Kerusi yang boleh guna kita gunakan. Pinggan yang boleh guna kita gunakan. Untuk itu saja tuan-tuan, tiap-tiap tahun, saban tahun, kerajaan negeri dapat jimat 1/3 daripada belanjawan kita. 1 bilion ringgit Malaysia kita dapat jimatkan dengan menjimatkan serta menguruskan pentadbiran yang cekap dan elakkan pembaziran. Kalau kita dapat takbir Putrajaya, kita lihat dapat Perdana Menteri. Kita ada Perdana Menteri, kita ada timbalan Perdana Menteri. Sekarang ada berapa menteri di jabatan Perdana Menteri? Berapa? 8. Kalau dulu kita cuma ada 2 ataupun 3 jabatan-jabatan Perdana Menteri, itu belum masuk jabatan-jabatan yang lain. Kita bukan maksudnya kita nak kecilkan pejabat awam, tidak. Tetapi kita boleh uruskan dengan baik. Kalau di negeri Selangor kita dapat jimat 1 bilion 1 tahun, kita urus Putrajaya, kita uruskan dengan baik, elakkan pembaziran, tidak beli jam harga 200 jadi 2000, tidak beli teropong harga 2000 jadi 50000, tidak beli kapal selam tak boleh tenggelam, tak beli lembu dalam kondominium hanya 250 juta. InsyaAllah saya percaya at least 50 ke 70 bilion ringgit Malaysia kita dapat jimatkan untuk kegunaan rakyat Malaysia. Kalau kita dah jimatkan 60-70 bilion, kenapa kita nak cukai rakyat untuk kutip 40 bilion ringgit Malaysia sebagaimana dalam GST? Sebab itu pimpinan Pakatan Harapan Rakyat Harapan Percaya, you bagi mandat sekali lagi kepada keadilan, bagi kepercayaan kepada warna biru muda, buka mata kita, pilih Fahmi Fazil pada 9 hari bulan Mei, insyaAllah in first 100 days, dalam 100 hari pertama kita boleh hapuskan GST untuk rakyat Malaysia. Boleh, saya percaya boleh. Bukan itu saja, kita juga tengok untuk wanita. Bila negeri Selangor buat kasih ibu semat Selangor, kita juga berfikir macam mana kita nak jaga ibu-ibu di dalam negara kita.
antara satu janji kita kepada kaum wanita. Kita lihat wanita-wanita banyak yang bertugas, bekerja, tidak punya pendapatan yang cukup. Kerana apa? Bimbang kalau ditinggalkan suami, mungkin sakit, mungkin meninggal dunia, atau hal-hal yang lain. Kita buat kes di negeri Selangor, mereka lega. Sekarang untuk di Putrajaya, kalau kita dapat takbir Putrajaya, salah satu daripada janji kita, sebagaimana dalam buku Pakatan Harapan, kita akan bagikan caruman khas RM50 setiap bulan untuk suri-suri rumah yang bekerja sebagai suri rumah sepenuh masa untuk pelaburan masa depan mereka. RM50. Kalau suami sayang, suami tambah RM100. Kalau suami nak kahwin lain, minta RM150. Sesedara sekalian, sebab apa saya yakin? Sebab lama-lama, perlahan-perlahan, sewaktu awal kita buat dan takbir negeri Pulau Pinang, negeri Selangor, mereka mencerca, menghina apa yang kita lakukan, apa yang kita buat. Sekarang diam-diam rupanya Barisan Nasional dah tiru kita, dah tiru. Dalam belanjawan negeri Kedah, pimpinan Ahmad Basha, Barisan Nasional, UMNO, belanjawan tahun 2018, apa salah satu kandungannya? Salah satu daripada kandungannya ialah mereka nak berikan air percuma 20 liter padi. 10 tahun lepas kerajaan pakatan dah buat di negeri sana. Negeri Terengganu buat benda yang sama. Kita lihat pula jaminan Khairi Jamaluddin untuk orang muda. Dia tak nak guna janji, dia sebut jaminan. Apa jaminan dia? Kita nak bantu belia-belia berkahwin. Bro Khairi, Khairi kawan saya, lawan saya juga, saya nak bagi tahu. 5 tahun lepas 2013, kita dah buat insentif perkahwinan belia untuk belia-belia yang berkahwin negeri Selangor. Belia negeri Selangor bawah 35 tahun kahwin kali pertama dapat bantuan RM500, dan kita dah bantu lebih 40,000 belia seluruh negeri Selangor melibatkan peruntukan RM21 juta. Kalau kita dah mampu buat, orang lain tiru, buat apa kita nak ambil orang yang meniru? Betul tak betul? Kita ambil yang ori, betul tak betul? Kalau nak ambil yang original, pilihlah Pakatan Harapan, undilah Fahmi Fazil. InsyaAllah kita selamatkan negara, kita makmurkan Malaysia jauh lebih baik daripada apa yang dibuat oleh UMNO dan Barisan Nasional. Mereka dah kata ini tak ada pengalaman. Tuan-tuan, kita pernah sampai zaman emas pentadbiran negara. Tahun 90-an, sewaktu kepimpinan Tun Dr. Mahathir, sewaktu kepimpinan Anwar Ibrahim bersama-sama, kita pernah dianggap menjadi singa dan harimau yang akan menjadi kuasa besar dalam negara kita, dalam rantau kita dan juga di dunia. Waktu itu timbul wawasan 2020. Waktu itu timbul pengurusan yang cekap, harapan yang berwibawa. Namun harapan itu makin lama makin malap, makin malap, makin malap, makin gelap di bawah pimpinan Najib Tun Razak. Sekarang sudah sampai masanya Pakatan Harapan kembali menautkan kembali Anwar Ibrahim dan Tun Dr. Mahathir. Kita ingin kembalikan zaman Malaysia yang jauh lebih baik. Kalau kita nak kembali ke zaman itu, pilih Fahmi Fazil, pilih Biru Muda, pilih Keadilan 9 hari bulan Mei. Boleh tak boleh? Sebab itu Najib Tun Razak begitu bimbang. Dia tahu, dia tengok masyarakat India sejak daripada 2008. Dia menyokong pembangkang, menolak MIC, menolak PPPP. Saya pun tak tahu PPP ni ada lagi ke tidak. Presiden, saya pun tak tahu presiden dia mana satu sekarang. IPF lama tak pernah dengar dah. Kita dah tahu dah, rakyat masyarakat India kekal bersama dengan kita. 2013 Najib sampai sebut ini tsunami Cina. Sekarang ini saya datang ke Sabak Pernah, beberapa bulan lepas saya pergi ke Pasir Gudang, beberapa minggu lepas saya di Kuala Selangor, berapa hari lepas saya duduk di Gombak bersama dengan masyarakat.
ada kebangkitan daripada masyarakat Melayu. Ini bukan soal mana-mana bangsa saja yang bangkit. India kekal bersama kita sejak 2008. Orang-orang Tionghoa 2013 masih kekal setia bersama dengan kita. Now ada kebangkitan orang-orang Melayu. Inilah yang kita namakan tsunami rakyat Malaysia untuk tolakkan UMNO dan Barisan Nasional. Sebab itu awal-awal dia dah nak main kotor. Dia nak main kotor sebelum bubar parlimen, menggunakan Register of Society ataupun ROS, pendaftar pertubuhan. Untuk apa? Bubarkan PBBM. Dia sangka kalau bubarkan PBBM, pimpinan kita bergaduh, pimpinan kita tak boleh buat keputusan. Ternyata tekad yang bulat pimpinan kita sudah jelas. Kita mesti jatuhkan Najib, kita mesti selamatkan negara, kita mesti pulihkan negara, kita mesti tangkap kleptokrat, pencuri dan penipu ini. Akhirnya kita membuat satu keputusan, dan keputusan itu menjadi satu sejarah. Sejarah kali pertama ada gabungan parti-parti pembangkang bukan Barisan Nasional menggunakan satu logo, iaitu logo keadilan. Dan sebab itulah muka Najib monyok ketika bubarkan parlimen yang lepas. Tak cukup dengan itu, dia buat pula pilihan raya hari Rabu. Dia buat pilihan raya hari Rabu. Dia sangka orang akan takut. Dia sangka orang akan gelisah. Dia sangka orang akan berkira-kira. Orang nak berkira, nak balik hari raya ke nak balik pilihan raya. Bila dia tengok kebangkitan rakyat, khususnya anak-anak muda di dalam sosial media, sampai ada yang sebut, tak apa, kalau kerajaan buat hari kiamat pun dia nak turun mengundi untuk jatuhkan UMNO dan Barisan Nasional. Akhirnya dia pun umumkan cuti umum. Belum pilihan raya, 2-0 Najib dan BN telah dikalahkan oleh kebangkitan rakyat. Sekarang tugas kita, tanggungjawab kita untuk kekalkan momentum ini, untuk cari lagi kawan-kawan kita, untuk elakkan ketakutan. Sekarang dia takutkan kita, penjawat-penjawat awam dia takutkan. Dia letakkan pegawai, saya dapat maklumat mereka letak pegawai bagi setiap jabatan untuk pantau mengundi di mana, mengundi saluran mana. Jangan takut, undi kita rahsia. Jangan takut, kerana majoriti rakyat akan bersama Pakatan Harapan. Undi adalah rahsia, ini adalah kuasa kita, ini adalah hak kita, terjamin dalam perlembagaan. Jangan takut penjawat-penjawat awam. Kamu bersama-sama dengan rakyat, rakyat akan bangun bersama-sama dengan kamu untuk selamatkan negara ini, untuk selamatkan anak cucu cicit kita, untuk selamatkan masa depan kita. Jadi saya nasihatkan semua, jangan bimbang, kerana undi kita rahsia dan ini adalah kuasa kita, ini adalah hak kita. Tak cukup dengan itu, dia takutkan pula pasukan tentera. Kononnya kalau kita memerintah, kita akan tutup pula tentera darat atau tentera udara dan tentera laut angkatan tentera Malaysia. Mana ada, tak masuk akal. Dan sekarang digunakan hujah lama, soal kalau Pakatan Harapan memerintah, habis perlembagaan negara, rosak undang-undang negara. Kita nak buat republik, kita nak hapuskan kesultanan. Tuan-tuan, sejak tahun 2009-2010, waktu itu Pakatan Rakyat, sekarang kita dah Pakatan Harapan. Kita kekal konsisten Pakatan Harapan mengekalkan prinsip kita untuk mengekalkan, pertama, bahasa Melayu sebagai bahasa perantara dan bahasa kebangsaan. Kedua, Raja-Raja Melayu dan institusi Raja Melayu kita pertahankan. Yang ketiga, Islam sebagai agama rasmi kita akan pertahankan sebagaimana dalam perlembagaan, dan jamin agama-agama lain sebagaimana ada dalam perlembagaan, ada dalam dokumen Pakatan Harapan. Kalau betul kita nak rosakkan negara, kita nak hancurkan orang Melayu, takkan orang macam Tun Daim Zainuddin yang tunggu masa pencen dia saja untuk rehat bersama-sama dengan kita. Takkan rais yatim yang sekarang jadi penasihat Perdana Menteri bersama-sama dengan kita. Takkan Rafidah Aziz yang pernah jadi menteri lama bersama-sama dengan kita.
kalau orang-orang ini dah sama-sama dengan kita, ketua-ketua cawangan, ketua-ketua putri, ketua-ketua pemuda, tunggu apa lagi? Marilah bersama tsunami rakyat untuk kita selamatkan negara kita. Sebab itu, kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabat, saya tak punya banyak masa untuk hadir di sini lama. Rayuan saya, tolong kerja bersama dengan kita, bantu kita, cari kawan-kawan kita, cari sahabat kita, cari rakan-rakan kita. Kalau boleh ada tenaga, gunakan tenaga. Ada fikiran, gunakan fikiran. Ada wang lebih, gunakan wang lebih. Tak apa belanja kita 100, belanja sikit 200 untuk kemenangan kita. Kerana kita nak selamatkan ribu-ribu ringgit yang bakal diambil daripada GST. Ribu-ribu ringgit yang akan hilang disebabkan kenaikan harga minyak. Masa pilihan raya ni tahu pula dia tahan kenaikan harga minyak. Kalau tak, hari Rabu tiap-tiap kita fikir, naik ke turun, naik ke turun. Sekarang dah dua kali Rabu dah, tak naik, tak turun. Dia kekalkan harga minyak. Mujur ada Menteri Johari, dia terlupa agaknya, dia jujur juga sekali-sekala. Oh, kerajaan tahan kenaikan harga minyak kerana pilihan raya. Hilang berita tu dalam masa satu jam. Tak apa tuan-tuan, dia nak tipu, dia nak ubah, dia nak ugut. Dia gagalkan kita mengikut jabatan insolvensi dan pilihan raya macam Puan Bitian Chua. Dia takutkan kita. Namun 9 Mei ini adalah hari untuk rakyat. Hari untuk rakyat tentukan masa depan. Hari untuk rakyat diberikan kuasa untuk memilih. Hari untuk rakyat gunakan kuasa untuk memilih. Kita Pakatan Harapan jamin hak rakyat akan kekal dan kita pertahankan. Insya Allah, saya percaya. Kalau yang datang di sini, saya percaya 100% penyokong kita, pendukung kita, kerja lagi lebih kuat. Kita yakin 9 hari bulan Mei sampai 10 Mei pukul 3 pagi kita akan tahu, kita akan dapat maklum Najib dah keluar negara. Negara kita selamatkan. Pakatan Harapan kembali ataupun memerintah negara untuk kita selamatkan negara kita. Satu syarat saja, saya minta komitmen semua yang ada di sini. Ini bukan soal Fahmi nak jadi MP, ahli parlimen nak jadi menteri. Ini bukan siapa-siapa nak duduk jabatan JLC. Ini nasib masa depan kita. Saya sebut balik, saya nak ulang balik. Ini bukan soal 5 tahun kita nak ubah. Ini adalah nasib kita yang akan hancur kalau kita tak selamatkan. Kalau kita biarkan, puluh-puluh tahun lagi kita kena selamatkan. Puluh-puluh tahun lagi kita baru boleh selesaikan. Ini belum begitu parah, walaupun dah hampir musnah. Saya percaya ini masa terbaik untuk rakyat Malaysia. 2008 kita dah buat perubahan berani. 2013 rakyat kekal menyokong di sini. Saya minta sekali lagi pada semua, ini bukan soal parti mana, sokong mana. Ini nasib kita bersama. Kalau kawan-kawan yang lain tu tak apalah, dia nak jadi apa, jadi ini, nak kacau, tak apa. Pertarungan ini melibatkan Pakatan Harapan dan BN. Kalau mana-mana nak kacau, janganlah kacau. Untuk mereka, saya nasihatkan, jangan kau lihat bulan di awan kalau terbitnya di siang hari, sebagaimana lagu Ahmad Jais. Nyanyi sikitlah. Jangan cadelah sayang, rindukan bulan. Bulanlah tinggi cadek, jauh di awan. Orang jauh jangan dikenang, orang yang dekat dengarkan teman. Fahmi Fazil ada di sini, sokong harapan. Kita bentuk kerajaan baru 9 hari berlalu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reformasi! 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 Pakatan! Lagi. Keadilan. Terima kasih. Terima kasih Saudara Amiruddin. Kita doakan semoga beliau menjadi ahli Dewan Undangan Negeri bagi negeri Selangor. Oleh itu kita teruskan majlis kita dengan panel yang seterusnya, iaitu Mr. Bakta
naik pengerusi Akhidat Modern, naik pengerusi Parti Keadilan Rakyat Lebah Pantai. Tapi dengan izin beliau nak campur sikit bahasa. Boleh tuan-tuan? Okey, kita silakan.